بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا مدده وافاض علينا من بركاته واصاره في الدارين آمن سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبالشرح صدري ويسر لي امري وخلق من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا بالاسلام دينا بمحمد صلى الله عليه واله وسلم نبيا ورسولا Allahumma yassir wa ayrata ya karim Bismillahirrahmanirrahim Wa kana yuhka anna sadal ajal burhanul a'immah rahimahullah Dan diceritakan Dan wa ada yuhka diceritakan anna sadras apa sesungguhnya Sadruddin al-ajal Ki sadrul ajal burhanul a'immah Namanya Rahimahullah Ja'ala al-waqta al Ja'ala menjadikan siapa Syekh Waqta sabki kepada waktunya ngajar Ngaji Libnaihi untuk dua anaknya <tuh> Ibnaihi untuk dua putranya Syekh Sadruddin, Syekh Sadrul Ajal As-Sadrul Syahid Husamuddin rupanya Syekh Sadrus Syahid Husamuddin Wa Sadrul Syahid Tajuddin dan Syekh Sadrus Syahid Tajuddin Ini nama-namanya orang Nama-nama yang bagus Sadrus Syahid, Sadr ini pemuka maksudnya Sadrul Syahid pemuka para Syahid nama tapi jadi nama ini Husamuddin ini Husam ini pedang yang terhunus artinya cari nama yang gini gini bagus ya nama bagus jangan nama, -nama anak Roy Martin ada tetangga orang kadang sukol kadang sukol Roy Martin umur 12 tahun nonton bokap sudah pegang HP nonton namanya namanya sudah salah ini sodrul a'imah, sodrul syahid. Mantap kan? Bukan besam, husam. Kalau besam, lain lagi perut besar artinya itu. Tidak artinya yang banyak tersenyum ya. Makanya agak cekengisan terus kalau namanya besam itu. Tajuddin, Sadu Sa'id, pemukanya orang-orang yang beruntung, Tajuddin, mahkotanya agama taj, taj atau singgasana taj sananya agama namanya dua-duanya dua-duanya nama nama putranya Syekh Burhanuddin Sadrul Ajal pemukanya orang yang agung rahimahumullah waktu dahwah yaitu di waktu duha al kubro yang tua waktu duha atas ya, ya waktu duha itu mulai terbit matahari 10 eh, 15 menit sesudahnya terbit matahari 15 menit kalau pas terbit matahari haram sesudah itu masih makro sampai tanggal 5 sampai ya, 15 menit sesudahnya makro Setelah so, itu sudah boleh boleh Paling bagus itu kalau di hadis sekitar jam delapan, 8, jam delapan, 8, jam sembilan uh, 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 Penjelasannya waktu itu anaknya unta sudah Tidak bisa duduk di batu karena kepanasan Jadi sudah kena matahari batunya Itu kira-kira jam delapan, jam sembilan Kalau jam tujuh masih kurang hangat kurang, Masih tidak panas batunya tapi kalau di sini kok jam 7, ya kan masih mau sekolah, tapi sudah boleh itu sudah bagus, sudah masuk sudah bagus. Kalau waktu duhal kubro itu sekitar jam 10 jam 11 itu. Ba'da jami'il asbaqi sesudah seluruh sesudah seluruh pengajian ba'da jami'i sesudah jami'i seluruh al asbaki pengajian-pengajian pengajiannya murid. Sesudah ngaji ngajar muridnya baru ngajar putranya. Fakana dan ada siapa kedua putra Ibnu Hima yakulani berkata siapa Ibnu Hima Ibnu Hi Inna tabi'atana sesungguh, sesungguhnya watak kami keadaan kami perilaku kami takillu malas tak apa capek takillu capek apa tabiatana wa tamalludan bosan apa tabiatuna fi waktu di di dalam itu waktu dalam itu waktu duha kubro itu duha jam 10 jam 11 Mantuk sudah ya kan jam 10 jam 11 kan mantuk itu apalagi kalau pagi sarapan masih tepat itu Pagi sarapan nasi goreng lagi, wah tambah pol sip itu. Jam sepuluh masuk dari sekolahan sudah istirahat, itu tinggal tinggal tiarapnya sudah itu, kecuali yang ngajar saya, Jadi saya tahu itu dulu. Kalau ngajar saya nggak ngantuk karena saya pukuli kalau sampai tidur, begitu. Sudah ngantuk-ngantuknya, mengaluh kepada bapaknya, bapak ini ngantuk jam segini, kok ngaji jam segini? Wakola Abu Huma maka berkata siapa Abu Huma keduanya putra tersebut abahnya dua putra tersebut Inal Qurbaa sesungguhnya orang-orang jauh orang-orang asing Wauladul Kubrooi dan anak-anaknya para pembesar Yak tunani mendatangi siapa Qurbaa dan Auladul Kubrooi min aqta'lil ardi dari penjuru bumi Fala buddha maka tidak bisa tidak maka wajib bin an dari harus mendahulukan siapa aku asbaqahum kepada pengajiannya mereka asbaqahum kepada pengajian mereka wuraba wa auladil kubara karena saya harus ngajar dulu kan orang jauh-jauh datang si ngaji ke sini dan seterusnya. Fabi barokatin nafakati maka dengan barokahnya syafakatihi kasih sayangnya Syekh Sadrul Ajal faqa unggul ibnahu siapa an dua anaknya Syekh Sadrul Ajal ala aksari fuqahai ahli al-ardi ala aksari atas sebagian besar fuqahai ahli fikihnya ahli ardi penduduk bumi fi dalik al-asri di dalam masa itu dalam itu masa fil fikih di dalam ilmu fikih artinya kiainya kalau put, putranya kiai itu kiainya itu bagus sama santrinya biasanya putranya itu alim tapi tetap ngaji kalau ngaji tetap aja jadi gelandangan tidak ada otomatis di dunia ini nanya kiai iye siapa sudah tidak ngaji nanya orang wali tidak ngaji bodoh Bodo, jelas sudah itu, nggak bisa tidak. Oh saya nanya saya nanya pinter, jangan kan pinter ya yang lain lah ulama imam, ya. saya imam Saya tidak perlu ngaji saya lora, bukan lora itu bisa jadi kora itu kalau sampai tidak ngaji Pasti harus ngaji wajib. Saya nanya siapa saja harus belajar. Cuman memang lebih mudah mendapatkannya. Inilah doa, inilah barokah dari doa orang tua. Karena itu saya berulang-ulang bilang kepada anda semua, bilang kepada bapak anda dan ibu anda, doakan saya pak, khusus khususi saya, khususi saya, salat tahajud pak, doakan saya saudara tahajud bu jangan hanya main smsan tok jangan hanya main WA-an saja bu di rumahnya ibu ibunya kan doan wa ini soalnya anak yang bayi bagi ini ya doa main wa di rumahnya nggak ada apa-apa ketawa sendiri seterusnya kalau ketawa kadang pakai mulut, kadang pakai tulisan. Kalau tulisan tulisannya WK 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 WK, hmm. bacanya wok 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 wok, dan begitu itu. Doakan, doakan putranya. Kalau nggak didoakan ya kayak gitu biasa-biasa saja. Kalau didoakan istimewa. Jangan aneh-aneh untuk abu ibunya datang anu belikan ini belikan itu. Khususnya begitu dikirim biasanya yang rumahnya biasanya pegang HP begitu dikirim HP-nya bapak atau HP-nya ibu disita ya buat main game sementara. Sejam dua jam. Itu aneh namanya. <tuh> Baik, ini kasih sayang seorang guru kepada muridnya. <tuh> Ditanggung Allah. Apakah kiai kiai al khairat sayang pada anda? Sangat sayang. Kalau tidak sayang, ngapain berat berat ngurusi anda? Ya, ngapain berat berat ngurusi anda yang kadang kadang tidak mau diurusi, sudah dinasehati berkali kali tetap tidak mau dan seterusnya. Bukan sanak, bukan kadang katanya orang Jawa. Tutup sanak, tutup kadang bukan handai taulan Sama-sama hanya cuman sujudnya Nabi Adam. Orang tua anda kelonan di dalam rumahnya. Ya, ya saya ke Hamid, ke Ama, dan Neng Neng itu. Kalau ada yang sedikit nangis, sudah enggak bisa tidur, Kalo ada yang sakit begini dan seterusnya. Kalau enggak sayang kepada anda, kurang kerjaan. Begitu. Dia anda doakan, insya Allah itu akan. Nasal anda juga. Kalau ingin dapat anda dari doa doa kisuhud sampai putra putranya semua doakan juga kami kirimi fatihah nyambung ya, itu. Ya, sudah saya katakan pada pengajian yang lalu. Saling mendoakan baru nyambung. Tahaba filah namanya. Allah itu sangat ridho kepada hambanya yang tahaba filah. sahabat itu saling mencintai. Bukan mencintai seperti seorang suami kepada istrinya, bukan cinta kasih sayang. Cinta yang tidak cinta itu tidak yang bukan cinta ingin menciumnya. Tapi boleh juga kalau ingin mencium saya sih, ya nggak apa-apa ya. Dijamin bau minyak, minyak lem. Uh, bukan itu, bukan ingin menggauli atau dan seterusnya, tapi cinta yang ingin kebaikan kepada orang yang dicintai. Itu cinta yang sejati, yang cinta yang sebenarnya. Cinta itu adalah keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Cinta yang sebenarnya itu itu. itu yang kita yang sebenarnya kita kasih sayang tahaba fillah mencintai karena Allah karena Allah mencintai Anda sebagai orang-orang yang mencari ilmu kami mencintai Anda dan ingin kebaikan dari Anda dan ingin kebaikan Anda dapatkan itu untuk Anda semua baik ilmu barokah uh, hidayah dari Allah safaat dari Rasulullah Tapi sangat menginginkan Anda mendapatkan itu semua. Sangat-sangat ingin. Dan Anda harus memahami itu, karena itu semua peraturan, semua undang-undang. Itu tujuannya ke sana. Tujuannya ke sana. Mengapa Anda boleh lihat, tidak bawa HP? Kalau lihat HP Anda tahu sendiri akibatnya. Anda tak bisa belajar, tak pergi dan seterusnya, main game, buat apa, tak perlunya. Mengapa? Tak boleh berhubungan laki-laki perempuan. Anda tahu sendiri akibatnya hubungan laki-laki perempuan. Di luar, yang bebas. Jadi itu semua adalah sama sebagaimana Allah menciptakan syariatnya untuk hamba-hambanya, untuk kebaikan hambanya. Ini Maka demikian juga, eh, uh, uh, undang-undang pesantren itu dilaksanakan untuk angka Anda. Harus solawatan, harus begini, wirid sesudah jumatan, baca solawat, walaupun berat mungkin bagi Anda, tapi ibadah sunnah, selain ibadah fardu yang terbaik di hari Jumat, baca solawat. Baca Quran bagus, tapi untuk khusus untuk hari Jumat selawat. Dan baca surat kafir. itu juga bagus juga, bagus semua. Cuma baca selawat itu yang nomor satu. Untuk siapa? Untuk Anda sendiri tentu saja. Untuk saya dapat, mungkin dapat karena menyuruh. Kisah ini ya, kisah Hud dapat karena yang menginisiasi pertama, yang memulai dan seterusnya kiai Ali dan Kiai Kiai yang lain dapat semua mungkin tapi yang pembagian paling besar ada pada anda Man sallallahu alaihi wa sallatan sallallahu biha Sudah berkali-kali disebutkan itu Dan anak-anak yang mendapatkan kebaikan di al-khairat misalnya Biasanya salawatannya cukup rajin Sebelum dia mulai jadi pengurus Karena dia kelihatan rajin Dia akan jadi pengurus Hilang sudah salawatannya Sering ke sering ngaji, sering nyapu. Begitu kelihatan nyapu dijadikan sebagai apa pengurus hilang sudah. <laughs> Seolah timah, tidak, tidak, na'udzubillah. Tapi ya sepertinya seperti itu. Itu banyak terjadi itu. Faya mbaghi maka selayaknya, seharusnya, Allah yunazi'ah. Ini bab lain sudah. Faya mbaghi maka selayaknya, Allah yunazi'ah untuk tidak Uh, melawan bertengkar untuk tidak bertengkar siapa talibul ilmi ahadan kepada satu orang wala yukhasimahu dan tidak memusuhi siapa talibul ilmihu kepada ahad li karena sungguhnya kana uh, uh, zu' munazaah wa mukhasamah yudayyu Menyanyiakan nyiakan apa Tanazuk auqatihi kepada waktunya talibul ilmi. Kalau dimusuhi orang jangan balas memusuhi. Santri, udah biarin. Kalau dibuli lawan, ya, kalau dibuli lawan. Ini masih ada yang buli-bulian ini. Ada santri diizinkan pulang sama petugas Katanya kena jin karena disuruh baca surat jin di sebuah kamar di tahfid. Dari itu saya yang nyuruh itu. Dari itu. Kalau tidak berhenti semoga agak kerasan. Kalau tidak minta maaf semoga tidak maaf hatimunya. Itu karena tidak punya kasih sayang kepada temannya. Lalu saya punya kasih sayang kepada anda buat apa? Yang sayang sama temannya Yang sayang Ya Temannya sakit Anda harus lebih merasa sakit juga Itu aslinya La yu'minu ahadukum Hatta yuhibbali akhi Ma yuhibbali nafsihi Tidak sempur Tidak beriman seseorang Sampai dia senang Untuk orang lain Apa yang dia senangi Kalau orang lain senang tidak dibuli, maka dia tidak ingin dibuli. Kalau orang Anda ingin dimuliakan, maka Anda ingin juga orang lain Anda orang lain juga dimuliakan. Hadis ini, tidak ada imannya Anda. Tidak ada imannya. La yuhibbu ahdukum ma tayyubi bihi atayhibbu ma yuhibbu nafsihi. tidak beriman atau tidak ai la yu'minu imanan kamilan, tidak sempurna iman seseorang atau tidak beriman. Sehingga dia merasa ingin orang lain itu senang sebagaimana dirinya senang. Gitu terjemahan bebasnya. Kalau Anda senang ditolong, maka Anda akan menolong orang lain sebagaimana saya senang ditolong orang lain. Kalau anda tidak senang dibuli jangan bully orang. Berarti anda tidak beriman. Banyak, terlalu banyak cerita. Jangankan manusia, jangankan umatnya Nabi Muhammad. Hewan saja. Hewan saja. Kalau anda punya kasih sayang kepada mereka, anda akan disayangi oleh Allah. Man la yarham la yurham. hadis juga barang siapa tidak mempunyai kasih sayang dia tidak dikasih sayang oleh Allah kalau temannya kena jin anda ketawa-ketawa tanyakan lagi pada anda kalau anda tahfid sia-sia anda jadi tahfid betul Qur'annya itu sudah hafalkan komik saja jangan hafalkan Qur'an kalau anda suka teman anda kena jin ngapalkan apa, ya, Sasuke apa gitu loh yang membunuh apa pakai tenaga dan seterusnya Hokage apa itu itu aja lebih baik itu tapi beriman kepada Allah daripada anda takfir tapi tidak beriman dan suka temannya dibuli camkan ini sangat bagi saya sangat sakit kalau ada santri yang disakiti oleh temannya yang lain itu bagi saya karena di sini tidak boleh ada kekerasan dibully begini begini itu anda ketawa tanyakan lagi imannya baca sahadat lagi Baca sahadat lagi. Kalau anda suka begitu itu, jangan suka membuli temannya, membuli, godjelok, budil, tuli, godjelok, diginiin supaya apa? Dibuang barangnya? Itu tak beriman itu, tak beriman. Saya kalau ada kecewa, harus bineka, menceritakan nikmat Allah pada saya. Saya merasa mendapat pembukaan dari Allah, futuh dari Allah, walaupun tak banyak, sedikit-sedikit bertambah bertambah. Karena yang paling saya rasakan, kalau ada kecoa masuk ke lubang wisi, saya ambil, saya naikkan ke atas. Di situ saya banyak mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada semut yang menggigit saya, saya buang tidak saya tidak saya matikan. Di situ saya bersama mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lu kok temannya dibully tuh? Oh, kecoak saja jatuh seharusnya anda tolong. Kok sesama santri al khairat, sesama umatnya Nabi Muhammad anda gitukan? Di mana keimanan anda? Demikian. Apalagi sampai mukul, ya dibuli. Kalau buli mukul lawan itu. Kalau ngelawan lagi bilang pada saya, bapaknya marah biar carok sama saya. Kalau ada yang sampai mukul-mukul, buli-buli kayak gitu, dilawan, antem batu kepalanya kalau perlu. Ya ini sama saudara, sama saudara. Kalau anda tak sayang di pondok pesantren, anda tak sayang juga nanti di masyarakat. Menjadi suka mengkafirkan orang, menyebarkan hoax dan seterusnya. Kalau anda tak sayang di pondok itu. Pada kecoa pun anda harus kasih sayang. Pada nyamuk pun kalau tidak mengganggu anda, anda harus kasih sayang. Kecuali mengganggu anda. Kila wallahu a'lam. Yeah.